kerja dan alhamdulillah tak ada siapa yang halang. Dan sebenarnya Sarah pun memang dah baca dan buat research pasal orang semua kata Edah kan. Okay. Tapi Edah ni kalau macam dia suami mati baru dia berkabung duduk kat rumah, tak boleh berkias. Macam Sarah satu-sarah tuntutan kerja. Satu lagi, Edah kalau suami tak meninggal dalam 3 bulan, memang Sarah kena bagi tahu suami lah. Kan, bagi tahu suami. So dia memang tahu kan Sarah kerja, dia memang tahu Sarah syuting. In fact hari tu Sarah pergi Jakarta pun dia tahu. So tak ada masalah. Dia bacaan, dia mana bacaan. Dan kebanyakan dia tulis macam tu lah. Dia kalau Edah suami mati dengan suami bercerai hidup lain. Dia kena bagi tahu dan memang Sarah bagi tahu. Okey, Sarah okey je, tak ada masalah. Cuma bila orang yang tak tahu facts tu, kita betulkan lah. Kan kita bagi tahu. Sebab Sarah memang Sarah bekerja, Sarah tak ada buat benda lain pun kan. Orang pun tahu Sarah punya update semua kat IG Sarah kan. Sarah bila kerja, alhamdulillah Sarah happy. Sarah tak rasa macam dah mulakan hidup baru. Saya happy, korang pun boleh nampak. Anak-anak lah sana. Anak-anak okey. Anak-anak okey. And lepas apa yang berlaku, mungkin Syamsul dia lebih kerap berjumpa dengan anak. Dia lebih kerap spend time dengan anak-anak, keluar dengan anak-anak. Dan hubungan Syamsul dengan anak-anak semakin baik. Dan hubungan Sarah dengan dia pun alhamdulillah semakin baik. Tak ada masalah. Selalu berhubung.